Badrun, pemegang kunci sorge. Nih, ini gue teman. Ini gue teman nih. Hai, nama Piti. Al-Mukarram, Haji, Haji. Gak perlu lu ngomong, gak usah ngomong. Males gue jadi. Eh, sekarang lu paham kan siapa gue? Dan lu asal tahu ya. Nih, yang ngadana ini pesantren ini pakai duit gue. Gue orangnya. Jadi gue yang berhak ngatur-ngatur di mari. Ngerti kagak lu? Enggak, ngerti. Untung aja lu. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebastian ya. Ulala, gayanya selangit. Kalau bukan kakak ipar Pak Kiai, udah saya jambak tuh jenggotnya. Astagfirullahaladzim. Hampir aja hilaf. Gimana pun harus menghormati yang lebih tua. Ada. Messi. Kok mereka mau dipanggil kabur? Biasanya kalau orang dipanggil kabur, ada salah. Wah, jangan-jangan mereka nih pelaku. Tunggu ya. Tunggu. Biasanya kalau ada orang lari, itu yang salah. Berarti Ustadz yang salah dong. Tak tahu, Ais ketahuan ngumpet. Cus. Mezi. Sob. Ini Sob. Kan Ustadz Musa curiga kalau Ais pelakunya. Nanti bisa-bisa Ais dihukum. Iya enggak? Mezi. Kalau Ais ketangkep, terus nanti kalau Ais ngaku, kalau kamu yang nendang, nanti kita berempat yang dihukum, Lukman. Ih, seru dong. Hah? Gimana sih? Tunggu. Hah? Tuh. Loh, kita dihukum. Berempat sama Ais sama Soblo. Hah? Dihukum? Aduh. Dari Mezi, itu namanya sungguh gawat. Gimana nih, Sob? Gimana? Aduh, baru sadar. Terus itu santriwan beneran gagal sar tampilnya. Gimana ya, Tik? Aku juga... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Mpo bawain semangka nih. Aduh. Insya Allah. Makasih, Bo. Ayo. Aduh, Pak Siti ini emang paling tahu kalau kita tuh lagi butuh yang seger-seger ya. Iya dong. Ayo dong, ambil dong. Masa rezeki ditolak ini. Tapi nanti aja ya, Mpo ya. Bagiin ke yang lain dulu aja. Oh, begitu ya? Bener nih, serius? Iya. Ya, nolak rezeki. Ya udah dah, kalau gitu empok ke yang lain dulu dah. Kali yang lain pada mau ya. Iya. Dah, semangat lagi ya kerjanya ya. Makasih empok ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya. Gimana ya, Tik? Afwan, Kak Sarah. Oh ya, ngomong-ngomong geladi resiknya kapan ya? Semua sudah pada nunggu. Iya nih, Kak. Oh, gitu. Yaudah gini aja, buat mempersingkat waktu kalian duluan ke sana aja, nanti aku nyusul, ya? Gak apa-apa kan? Oh ya, gitu, yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, biaya mumet dasar. Coba aja Allah gak ngambek, Tik. Acara juga pasti berjalan lancar. Aku jadi gak perlu susah payah ngurusin kerjaannya dia. Lagi ngomongin gue ya? Lagi gibahin gue ya? Pasti sedih gak ada gue di tim lo deh. Aduh, gue tuh sebenarnya pengen bantuin sebenarnya. Tapi sayang udah gak ada niat, jadi ya lo ajak Hanafi aja lah tuh. Lebih penting kayaknya. Mohon maaf ya, Lang. Aku juga gak niat kok untuk kerja sama-sama orang yang egois banget kayak kamu. Masa iya? Nih feeling gue berkata nih, acara lo tuh paling ya gak bakal berjalan dengan lancar lah. Paling hancur lah acaranya, lihat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haikal sama Mail mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat Haikal sama Ismail enggak? Enggak lihat, Ustaz. Oh, yaudah. Mana mereka ya? Tuh. Tip lagi. Hey, wow. Mizi. Aku belum lagi makan diomelin sama Bu Boros. Kita ngomongnya irit, hidup itu harus hemat, nggak boleh boros. Haikal, Ismail, ngapain? Pada ngumpet di belakang pohon. Ngumpet dari Ustadz Musa. Ngumpet dari Ustadz Musa? Iya. Apa sih? Emang apa?
masa gak tahu sih? Kita kan mencahin kaca, gitu kan? Mencahin kaca. Kalau enggak kita bisa kena hukum. Nah gitu ya? Terus? Tahu. Ya, terus kita ngumpet. Pasti dia pakai mana lagi? Si Asi itu punya kemampuan. Situ. Dia belajar dari mana ya? Jangan kasih tau ke saya. Nanti kalau kita dikasih tau. Aduh, harapnya tenang. Kita sudah hukum. Usita nggak bakal ngomong sama Ustadz Musa kalau Haikal sama Ismail lagi ngumpet di belakang pohon. Iya kan? Pokoknya, udah deh. Kalau temu Ustadz Musa, diam aja. Ustadz Musa datang, jangan kasih tau. Oke. Siap. Emangnya kalau ketahuan Ustadz Musa kenapa sih? Ya pasti kita dihukum lah. Iyalah dihukum. Masa nanya lagi sih ah. Iya Pak Ustadz. Anak-anak tadi Mpok ketemuin lagi ngumpet di belakang pohon. Terus Haikal sama Ismail bilang begini, "Pok, jangan ngomong-ngomong sama Ustadz Musa ya kalau kita ngumpet di belakang pohon." Satu juta Arab ya. Kebetulan nih ada Ustadz Musa, jadinya Mpok langsung ngomong aja ya biar kagak berat sama anaknya. Iya. Sampaikan aja. Iya. Emang itu Ustadz Musa ada di mana? Tuh. Udah, lagian Ustadz juga tahu dari tadi ada yang ngikutin di belakang Ustadz Musa yang baik dan santun. Lagian Ustadz mau dikadalin, kadalnya aja ketemu Ustadz. Cium tangan? Ya kan? Keceplosan, nggak apa-apa kan? Iya. Ampun, Ustaz. Ampun, Ustaz. Aduh. Jangan ditarik, sakit. Ikat dulu, ikat. Keikat lagi. Keikat lagi. Ada bukan talinya. Kayak digigit. Makin digigit. Nah, sekarang mumpung semuanya udah ngumpul, ya. Kayak anak ayam yang dikasih dedek. Siapa yang bisa menjelaskan perkara yang sebenar-benarnya? Ustadz, ini semua gara-gara Haikal sama Ismail. Ini nih, mereka yang bikin kekacauan. Gara-gara kalian nih, apa? Kuasaan apa? Stop! Tiap ketemu berantem aja. Suaranya berisik, kayak burung peo berantem sama burung kakak muda. Kakak tua, Ustadz. Kakak tua giginya tinggal? Dua. Kalau giginya masih utuh, berarti kakak? Muda. Sekarang Ustadz mau tanya sama Lukman, sayang. Ustadz. Lukman ini kan orangnya paling jujur. Ya. Coba dong Lukman ceritain, apa sih yang terjadi? Lepan tahu apa? Coba. Jadi kita berempat itu main bola. Setelah main bola, Lukman nendang nih. Lah betul. Blup. Kena kaca. Aduh, kacanya pecah. Aduh. Wah, gitu sah ceritanya. Oh gitu. Lah seru banget sih ceritanya. Iya. ya seru ya. Lukman hebat kan? Oh hebat banget. Hah? Keceplosan. Gak apa-apa kan, Ustaz? Gak apa-apa. Kalau kamu ceritanya panjang begitu, tadi itu bukan keceplosan namanya. Curhat. Tapi gak apa-apa kok, kamu udah jujur. Itu bagus banget, ya. Jadi, karena yang main bolanya kalian berempat, tetap kalian berempat mendapatkan hukuman. Loh, kok gitu, Ustaz? Kan kita gak main kau. Sebentar, tapi berhubung Lukman yang nendang bola dan yang mecahin kaca, jadinya hukuman Lukman paling berat. Yes! Alhamdulillah. Terima kasih positif. Sama-sama. Ustadz tahu aja deh, Lukman sering makan, badannya berat. Dikasih hukumannya yang berat. Iya. Yeah. Aduh. Tunggu. Pak. Ustadz tadi bilang apa? Hukuman untuk kamu paling berat. Oh, paling berat. Astagfirullahaladzim. Telat kamu, Man. Gimana, Ustaz? Ustaz. Ya. Astagfirullahaladzim.